Kamen Rider Kuga. Jadi gini, cara namatinnya itu gampang. Ke setting dulu, atur rondenya satu aja, dan juga timenya itu unlimited. Oh iya, jangan lupa autosave-nya itu on ya. Nah, yang pertama, kita akan membuka karakter Megarimaba, yaitu Unidentified Life Form nomor 36. Caranya itu, kita harus selesaikan challenge mode atau story mode. Saraba Senshi, Kuga to Naran. ゲームを始める。細ぶたぶたスパゴサだ。邪悪なるものならば希望の霊石を身につけ炎のごとく邪悪を打ち倒す戦士あり。 大丈夫。ズバズーバザ。あ、は。ビビビザ。ワリア！ワリア！ワリア！ワリア！ ジャークなるものならば、その技を見抜きし、流水のごとくジャークを薙ぎ払う戦士あり。大丈夫。ログガルコギリゴチ。 邪悪なるものならば、その姿を彼方より知りて、疾風のごとく邪悪を射抜く戦士あり。ワリア！ワリア！キア！ワリア！ワリア！ザルギンウガズシルジャ。 Ha!
ックはキックでも、もっと強いキックじゃないと倒せないのかなって。ワリアー！ワリアー！ワリアー！うわー！獲物だ。ワリアー！大丈夫。イガラゴダゴくん。ワリア！ワリア！大丈夫。Selanjutnya, kita harus mendapatkan poin yang lebih banyak dengan cara kita main 1P Battle Mode atau Story Mode lagi. Bebas mau yang mana. Sekiranya poinnya sudah cukup, langsung aja ke Digital Card Mode. Untuk ngebuka Survival Mode, kita harus dapetin 3 kartu relik warna merah. Kemudian, untuk ngebuka Pegasus dan juga Titan Foam, kita harus dapetin 3 kartu relik warna biru dan warna hijau. Kodai Moji ga kaiduk dekita yo. Kaiduk kekka wa game mode tsuika datte. Yatta ne! Kodai Moji ga kaiduk dekita yo. Kaiduk kekka wa Dragon Foam tsuika datte. Sugoi janPegasus Form 追加だって。やったね。Poinnya sudah habis, nggak apa-apa. Kita lanjut untuk membuka karakter Sumevioda, monster nomor 5. Caranya itu kita harus selesaikan survival mode 8 hingga 10 stage. What? What? Ha! Nah, kita ke Digital Card Mode, kumpulin 3 kartu relik warna ungu buat dapetin Titan Foam. Yatta! 40 shurui mo atsumatta yo! Orikaeshi chiten da ne! Titan Foam tsuika datte. Nah, selanjutnya untuk ngebuka Kuga Growing Foam, kita ke 1P Battle Mode, pakai semua formnya Kuga, mulai dari Mighty, Pegasus, Dragon, dan juga Titan. Warrior!
setelah dapat Kuga Growing Form, lokasi karakternya itu ada di atas Dragon Form, Pegasus, dan juga Titan. Kemudian kita lanjut ke Digital Card Mode. Untuk ngebuka monster nomor 31, yaitu Megalmere, kita harus dapetin kartunya di digital card. Gacha terus digital cardnya. Kalau sudah habis, kumpulin lagi poinnya dengan main di story mode, 1P battle mode, atau survival mode. Nah, selanjutnya kita ngebuka karakter terakhir, yaitu Kuga Ultimate Form. Yang pertama, kita harus dapetin semua kartunya di Digital Card Mode, sampai tersisa 5 kartu saja. Setelah itu, kita ke 2P Battle Mode. Mainin 2P Battle Mode sampai 50 kali. Setiap 10 kali, kita dapat 1 kartu. Jadi totalnya 5 kartu. すごい。 80 種類も集まったよ。あとちょっとでコンプリートだね。 うわ、ついにやったね。すごいね。カードコンプリートだよ。俺との約束守ってくれたんだね。最高だね。お祝いにアルティメットフォームのファイル君にあげる。 Setelah dapat Ultimate Kuga, letaknya tuh sama seperti di Growing Form ya, cuman bedanya tuh di bagian bawah. Semua kartu atau foto galeri itu sudah dapat semua. Kita cek di galeri foto. Nah, sudah lengkap semua. Itu dia semua walkthrough-nya. Terima kasih, Soreja Matashita. Mata nih.